Ya, nah kita masih milih-milih, kalau itu saya hormati, kalau yang itu enggak, ya belum, itu masih rendah banget tingkatnya. Mana gila. Apa mana sesama santri, anak aku remak mun cocok nek Parman prek misalnya. No. Karena ya semua orang itu kan ada yang cocok, ada yang enggak. Ya enggak bisa kalau umumnya begitu. Aku nek remak mun seneng nek karo Parman sengit wong Parman ya sengit ra aku. Misalnya ngono kuwi. Dengan alasan kodratnya manusia itu ada yang seneng, ada yang tidak seneng, ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Lah itu kalau diterapkan di dalam satu komunitas itu salah. Nah loh, berarti nek pikiranku seperti itu, hatiku itu sedang sakit ini. Gila itu. Nah gitu. Loh kan tapi semua orang bisa, tidak semua orang bisa, anu harus cocok, ada yang tidak. Loh iya, tapi yang tidak cocok yang jauh-jauh dong. Nah gitu. Nah aku benci yang jauh-jauh lah, aja benci Parman yang dekat sini ya. Gitu. Nah aku ora cocok ya karo yang jauh lah dengan Parman yang dekat ini ya. Gitu. Satu komunitas ya, satu niat, satu ideologi, satu perjuangan ya, tidak cocok, tidak kompak, ya aneh ya. Nah masalah ini merebutan eksistensi ya. Yang satu tidak hormati, yang lain minta dihormati. Nah aku ngandani Bune Sola itu, kamu enggak usah minta dihormati, merasalah bahwa kamu tidak terhormat, yang terhormat itu yang lain. Kamu jangan merasa penting, merasalah semua orang lah yang penting, kamu enggak penting. Nah itu loh, nek isah ngono kuwi ya. Setelah urusan roh makmun, karena makmun penting, saya tidak penting, ya aku ngati-hati loh urusan roh makmun. Orang sakar aku dewe nek omong. Misalnya janji tak tepati, sesok, anu ya mun tak jajak ke, bahasan sesok, rasidol lah, itu jenisnya tidak menepati janji, leda leti. Nah gitu loh misalnya, itu ya marak ke masalah. Nah ini hati-hati.